sebaiknya kita sih harus coba lihat nih guys, apa betul nih udah diupdate rumahnya jadi berubah teman-teman. Yaudah kalau gitu langsung aja ya, aku ganti baju dulu ya. Aku pilih aja pakai baju sekolah guys. Terus untuk model rambutnya aku pilih yang nomor 33 ya teman-teman ya. Tapi warnanya kita buat coklat aja dan nggak usah pakai aksesoris yang ini ya teman-teman. Aku pakaiin aksesorisnya yang mana ya? Pakaiin aja. Jangan deh, pakai topi aja kali ya guys ya. Oke, sudah seperti ini aja teman-teman. Tinggal warna matanya aku ganti jadi warna coklat, tapi face-nya aku ganti jadi nomor 0 aja deh guys. Nah, sudah cukup guys. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Sakurani, Sakurani. Mana ya Sakurani ya? Itu dia Sakurani. Lihat sini Sakurani, buruan cepet. Iya, aku di belakang nih.
dari bapak-bapak pajak itu. Ah, bapak-bapak pajak? Maksud kamu direktur pajak? Iya, maksud aku itu. Mungkin dia baik sama aku, jadi kasih emasnya untuk membangun rumah ini. Aduh, bisa aja kamu. Lihat nih, aku koleksi gitar juga sakurane, jadi bisa main alat musik di sini. Ada pianonya juga nih. Wah, bagus banget. Ih, keren banget sih. Sini, kita lihat ruangan yang lain. Ini dia nih kamar aku. Nuansanya estetik itu. Mana nih sakuran ini? Dia harus lihat, guys. Ini kamarnya Aoi, cantik banget. Ada ruang gamenya juga. Sakuran nih, ngapain ngemuk situ? Aduh, Aoi, aku pengen deh bunganya ini deh. Kenapa itu tuh banyak yang jual kali sakuran nih? Udah, ayo kamu ikut aku aja. Lihat kamar aku dulu ya. Iya, aku lihat kamu, lihat kamar kamu deh. Ayo cepetan sini ikut aku. Aduh, sakuran nih harus melihat nih, guys. Kamarnya Aoi bagus banget. Sakuran nih, ayo. Kamu masih di situ aja sih? Pengen itu, yaudah nanti deh aku kasih deh. Ayo, sini sekarang lihat dulu kamar aku. Iya, aku ikutin kamu sini. Masuk ke dalam sini. Di sini Sakurani. Aduh, kamu kenapa sih? Kayaknya Sakurani kebingungan deh, guys. Yaudah deh, kamar yang ini aja. Nah, gimana menurut kamu kalau ini? Wih, cantik banget ya kamar kamu ya. Ih, kamu sultan banget. Ih, ini apa nih? Wah, kamar utamanya ada sofanya. Oh iya, guys, mewah banget ya rumahnya ya. Lihat tuh. Ini juga ada lemarinya, guys. Wah, kayaknya lemarinya ini besar banget ya, Aoi ya. Iya, Sakurani. Jadi bisa muat baju banyak. Gimana, bagus kan? Wah, bagus banget. TV-nya nggak main-main deh ini. Bisa nonton se-RT ini, Aoi. Iya, keren kan? Makanya aku pengen ajakin teman-teman aku nginep di sini. Kita piyamaan bareng gitu loh, Sakurani. Oh iya juga ya. Boleh. Yaudah, kalau gitu kita lihat lagi yuk tempat yang lain. Ayo cepetan sini, Sakurani. Ikut aku. Lagi ada. Aduh, Sakurani, kamu ngapain di situ? Aku mau nginep di sini. Ih, kamu mau nginep di sini? Ya udah deh, nggak apa-apa deh, kamar ini untuk kamu dulu sementara. Terima kasih ya, Aoi. Iya, sama-sama Sakurani, semoga kamu betah ya di rumah baru aku ya. Oke. Ya udah, guys, kalau gitu Aoi mau lihat ruangan yang lain nih. Jadi teman-teman, di rumahnya Aoi yang baru ada dua kamar mewah, guys. Dan banyak sekali ruangan yang fungsinya itu bisa macam-macam, teman-teman, bisa mendengarkan musik. Terus juga tadi toilet kok kita belum lihat ya, guys ya. Apa jangan-jangan tadi toiletnya ada di dalam kamar ini, guys? Tapi kalau kamar ini nggak ada toiletnya, teman-teman. Coba. Aku mau lihat dulu, guys. Kalau kamar yang ini ada nggak, guys, di sini toiletnya? Sayang banget kan kalau udah bagus gini nggak ada toiletnya. Ya, bener, guys, nggak ada toiletnya. Gimana ini ke toiletnya? Apa jangan-jangan Aoi harus ke bawah, guys, kalau mau ke toilet? Coba deh kalau gitu kita lihat dulu ya, guys ya. Lah, iya, ini banyak malah ada ornamen pohon-pohonnya. Lah, di mana, guys? Kok nggak ada ya, guys ya? Aduh, jangan-jangan semua tamu kalau menginap di rumahnya Aoi harus toiletnya ke bawah deh, guys. Nah, ini dia nih rumah aslinya Aoi yang sesungguhnya, guys. Nah, jadi mungkin ini toiletnya untuk sama-sama kali ya, guys ya. Nah, di sini teman-teman jadi ada dua. Wah, bangkunya kayak diganti deh, guys, atau enggak ya? Terus ada tong sampahnya juga loh, teman-teman. Apa ini dibuatkan? Soalnya ada mesin cucinya. Kayaknya kalau mesin cuci udah dari dulu apa? Udah ada sih, guys. Aku agak-agak lupa gitu, teman-teman. Apa jangan-jangan teman-teman ini toilet tabungnya sudah ada ya, guys ya? Coba kalian yang tahu rumahnya Aoi dulu komen di bawah ya, teman-teman ya. Wah, banyak banget, guys, perubahannya di dalam, walaupun enggak semuanya sih, teman-teman. Wih, ini juga ditambahin bantal-bantalan gitu loh, guys. Wah, niat banget nih. Kayaknya di-update nih rumahnya Aoi, guys. Dari tampilan depannya aja sudah beda banget, guys. Wah, keren banget. Ada ini, guys, buat main bola basket. Wah, keren sekali. Berarti di mana ya, guys, ya, ring basketnya, guys, ya? Atau di sebelah sana kali, guys. Atau ini bisa buat volley juga ya, teman-teman ya. Enaknya nih, guys. Dulu kan aku buat rumah microwave juga ya, teman-teman, di sini. Ternyata di sini juga bisa buat lahan untuk olahraga, teman-teman. Wah, asik banget nih. So, guys, kalau gitu ini dia rumah updatean terbaru dari Aoi. By the way, teman-teman, sebenarnya rumah Aoi ini pakai ID ya, guys ya. Dan aku direkomendasiinnya oleh Sakura School 692. Nah, ID-nya itu, teman-teman, kalian bisa catat aja 7216269588284.
itu dia guys. Nah di sini sih yang buat Pitria Sidikia Official 7. Nah pokoknya makasih ya buat kamu yang udah rekomendasiin dan buat bangunannya pastinya keren banget nih. Ya udah kalau gitu sampai sini aja video kali ini guys. Mudah-mudahan kalian suka dan jangan lupa nih di like seperti biasa jempolnya ya teman-teman video ini kalau kalian suka juga, serta subscribe channel aku dan subscribe juga channel Anime Game. Karena sana juga aku main game Sakura Skull Simulator. Kalau gitu terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Anime Game selanjutnya. Bye bye.